Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'udumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa sangat inginnya kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, niscaya hendaklah ia berkahwin. Dan lagi katanya Imam Ghazali pula, barang siapa sangat baginya syahwat kepada perempuan, padahal tiada terpelihara syahwat itu dan tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat ia beristeri lebih daripada satu hingga empat orang. Kita masih lagi menyambung tentang kelebihan berkahwin. Jadi berkahwin ini setelah kita maklum sokmo, ada banyak sangat kelebihan. Di antara kelebihannya iaitulah memecahkan syahwat. Kita budak-budak tak ada benda, bila siapa umur nikah kau, dia ada rasa keinginan. Keinginan itu macam kita nak makan, nak kita budak-budak dia lapar, dia nak makan. Masa dia main tak lapar, tak benda. Tapi dan dia lapar, dia nak makan. Kalau tak ada makanan, ngamuk. Ataupun dia pergi ambil makanan orang. Pasal apa? Siapa masa nak makan? Jadi ada harita orang, dia bakal ambil kita. Dia budak-budak. Maka kita yang dewasa pun kita juga. Kerana nafsu ni tidaklah dicela syarak. Yang dicela nafsu yang sangat diikuti. Kita nak makan, nafsu. Nak tidur, nafsu. Kerana itu manusia hidupnya bernafsu. Cuma jangan ikut sangat kehendak-kehendak dia. Nak kahwin, nafsu salah tak? Tak. Lepas tu nafsu ada yang mahmudah dipuji syarak. Di antara nafsu yang mahmudah yang dipuji syarak, nak berkahwin. Rapuan nak ke lelaki, lelaki nak rapuan. Jadi benda tu dipuji syarak. Ada kata saya warak saja. Warak mana? Saya tak nikah. Tak nikah tak panggil warak, warkak. Kerana Nabi bapak warak sekali. Faham? Tak ada orang menandingi warak Nabi, zuhud Nabi, dia berkahwin. Kerana ni keperluan. Kata Imam Ghazali, siapa yang tak mau kahwin, maka hendaklah dia kahwin. Apatah lagi kalau nak kahwin. Ni cuti sekolah musim dia. Kenduri kahwin. Dalam mazhab Syafi'i satu je kenduri wajib hadir, iaitu kenduri kahwin. Kenduri lain sunat hadir. Kenduri khitang masuk jawi, kenduri ngekoh, kenduri korban, kenduri tahlil sunat hadir. Ada pun wali matul urus kenduri kahwin wajib hadir, mereka ada uzur. Uzur biasanya kalau zaman lain ni kok banyak sangat panggil, tak dah nak pergi. Mana 3-4 hari ada seorang panggil, boleh kita pergi. Sehari 8 keping nak pergi gua ni. Bukit Payung se, lepas tu Pasir Putih se. Tok Bali se, tidur negak dengan jalan kita. Dan balik-balik rumah habis 3 tepat, 30 iya. Sama ekor 3 keping. Baik, maka kalau tak berkahwin pun kahwin lah. Tak berkahwin pun kahwin lah. Imam Ghazali ni dia suruh kita kahwin. Maknanya suruh cari rapuan. Rapuan suruh dia cari orang lelaki. Imam Ghazali ni bukan set bahan lara. Bapak tasawuf. Bapak tasawuf. Dia doktor bagi yang belah jantung. Doktor hospital pun belah kat dia kot. Bagi yang ubat hati. Dia bagian tasawuf bapak lah. Bapak tasawuf suruh kahwin. Kerana perempuan ni bukan dunia. Dunia ni ikut ke perempuan. Itu baru dunia. Kahwin bukan dunia. Kahwin tu akhirat. Pertama sekali dia kata faedah, iaitulah dapat zuriat. Tambuh kahwin, kahwin jugalah. Malainkan kalau kahwin, dia akan menzolimi anak orang, maka jangan kahwin. Lepas tu hukum kahwin dia ada lima.
Ada kalanya wajib kahwin, ada kalanya sunat, ada kalanya harus, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Hak mana haram kahwin? Orang ni kalau dia tahu, dia kalau dia kahwin memang dia dera isteri dia. Umpamanya dia buat khianat, eh, maka dia haram kahwin. Bila makruh kahwin, dia ni tak ada perasaan nak kahwin dan tidak ada nafkah nak beri kepada isteri, makruh dia kahwin. Bila harus kahwin, orang yang ada belanja dia boleh beri nafkah isterinya, tapi dia tak berasa nak kahwin, ha, dia harus kahwin. Siapa yang sunat berkahwin? Orang yang ada kemampuan tanggung isteri dan ada hajat nak berkahwin, orang ni sunat kahwin. Siapa wajib kahwin? Orang yang kalau dok kahwin jadi mudarat, habis aiti-aiti ayam yang kejar habis. Ha, kalau setakat gitu wajib kahwin dah lah, jadi mudarat ramah dah. Baik. Jika tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat ia seorang beristeri lebih daripada satu hingga empat orang. Ha, jadi asal ni perintah berkahwin dalam Quran, dalam hadis ialah satu. Dia asal suruh satu. Nampak? Mana-mana ayat suruh kahwin, hadis suruh kahwin, nampak? Ha. Nabi kata berkahwinlah kamu, hendaklah kamu berkahwin, maksudnya satu. Nah, bukan maksud hendaklah kamu berkahwin dua, bukan? Ha. Dan tu dalam Quran, fankihu ma tabaraka minan nisa masna wa thalatha wa ruba', hendaklah kamu kahwin dua, tiga dan empat. Hendaklah di situ perintah dengan makna harus. Dia perintah dalam Quran, dalam hadis ni, perintah-perintah ni makna suruh, kan? Dia suruh ni kalau kita ngaji ilmu usul fiqh, dia ada tiga jenis. Ada suruh wajib, macam aqimus solah. Suruh enggak tak? Dirikan sembahyang. Suruh tak? Ha, suruh tu wajib. Nampak? Ha, suruh tu wajib. Dah? Ha. Mana suruh yang sunat? Alaikum bi ismi. Hendaklah kamu pakai celok. Faham? Ha, pakai celok tu bukan wajib. Suruh di situ ulama kaji-kaji-kaji, atuk ngadi ni, atuk ngayak ni, dapat keputusan perintah di sini adalah sunat. Faham? Ha. Dan perintah yang harus ni, fankihu ma tabarakum minan nisa. Hendaklah kamu kahwin. Mana perintah tu? Fankihu. Kalau ngaji ilmu nah ilmu sarah, fankihu tu PM dia. PM amar. Nampak? Neh. Ha, dibuang huruf huruf nun di belakang. Neh. Tutup dengan alif PM amar. Mana? Hendaklah kamu kahwin. Ha, perintah tu wajib ke sunat ke harus? Perintah ini harus. Jadi maksud ayat dalam Quran ni, hendaklah kamu kahwin perempuan-perempuan beriman, maknanya boleh kamu kahwin dua. Ha, boleh. Bukan suruh dua, boleh. Jadi asal perintah kahwin seorang. Untuk laki-laki lah, puan ni seorang sama tu laki, tak ada dua tu laki. Neh. Ha, jadi asal kalau suruh kahwin dalam kitab-kitab mana pun seorang. Sama macam makan nasi. Nah, suruh makan tu sepinggang ke dua pinggang? Eh, mari kita pergi makan nasi dua pinggang. Oh, dah cakap gitu. Sepinggang lah. Nah, nasi, eh, mari kita pergi makan nasi goreng yang sih. Nah, ada kat orang duduk si orang dua seorang? Katanya hak jual kedai ada, kat orang mana seorang lagi? Tak, nak dua, nak makan dua. Jadi orang makan selu ke dua lu? Selu lu tak? Ha, bila tak kenyang, baru ada sel lagi, faham tak? Jadi bila satu isteri tak dapat memecahkan syahwat, nampak tak? Maka sunat berkahwin seorang lagi, baru ada poligami. Nah, ha. Bukan suruh poligami. Nah, bukan suruh. Ha. Suruh tu maknanya harus. Neh? Ha. Dan ada tak dia berpoligami tapi bukan kerana nak mencahkan syahwat? Ada? Siapa? Rasulullah. Rasulullah poligami tapi bukan nak memenuhkan syahwat. Nak untuk satu Nabi kahwin yang pertama, fitrah manusia. Lebih pada satu Rasulullah kerana nak
tolong janda-janda ada anak. Nak jadi anak yatim, jadi anak tiri Nabi. Nah, boleh tolong. Nah. Ha. Ha. Tak padang dengan kadang-kadang isteri itu dia tak dapat menuntut memenuhi syahwat suami. Contohnya isteri yang sakit. Nah, isteri sakit. Neh. Ha. Lagi sakit. Belagak ah kita. Nak buat beli kereta sebuah. Neh. Ha, nak buat akut mula-mula buat naik seorang dua okey. Nak buat akut barang buat pergi jual. Nak. Ha. Neh, nak jual nak akut mesin tebu semua dak rok kereta ni. Jadi cari bank cuti lagi. Nampak? Ha, jadi keperluan dia panggil. Neh, keperluan. Nampak? Ha, bukan saja-saja. Sebab tu jangan kahwin kerana nafsu semata-mata. Nampak? Ha. Kadang-kadang isteri itu jenis yang dipanggil sejuk-sejuk. Perempuan jenis sejuk. Ni masalah ni tak banyak berlaku tapi ada berlaku. Neh, ha, nasib. Mana sejuk perempuan yang dia kurang kepada nafsu. Nah, dia kahwin biasa je. Dia tak berapa bernafsu. Nampak? Ha, tapi tak ramai, tak ramai tak bernafsu lelaki. Neh, nafsu ada, nenek horsepower tak ada. Ah, tu lelaki. Neh, ha, nyakit lelaki paling ramai itulah nafsu ada. Nah, tapi horsepower. Mana tak ada power. Faham tak lagi? Faham dah? Ha, ni cerita agama kau ni. Nah, dorok nak tarik body. Nah, ha. Dah paper 27 kaki, enjin 2 kuda setengah. Johnson dah tapi dah 2 kuda setengah. Neh, ha, maksudnya gitu. Jadi kalau isteri yang jenis dak bernafsu gini, nak takak masuk lipat baju kok mau, jadi suami dingin. Faham? Ha, maka dia sunat berkahwin seorang lagi. Cukup dah dengan seorang ada? Cukup ah. Dak dah cukup, sunat seorang lagi. Dah tu kau kahwin lebih berdasarkan dak cukup belaka tu. Belum tentu, ada kala kerana tidak memadai dengan seorang. Tak dapat memuaskan tuntutan nafsu dia. Ada kalanya kerana dia membantu orang. Faham? Ada pun kalanya kerana dia nak membesarkan keluarga. Bukan nafsu. Nak? Ha. Walhasilnya tak usah kata kat orang senang. Kita orang kahwin ramai, cakap selalu. Nak? Bahasa galak, bahasa gini, bahasa gini. Jadi boleh dosa free. Nak? Ha. Free dapat dosa. Jahat Melayu ni. Orang kahwin ramai tak boleh kahwin seorang dia kata kau. Kita kahwin seorang kau, bini seorang kau. Ada orang kata kita. Ada tak? Ada ke orang cara kau. Nak? Betul tak? Kau? Eh? Hmm. Kita tak kahwin, dia kata tak kau cetam. Ha, ni jenis Melayu, jahat sungguh kata. Tak tu tak menang, payah menang. Hmm. Nak? Kita tak kahwin, dia kata tak kau. Tak kau. Tak kau cetam. Pada hari mana tahu tak rok. Dia tak terbuka lagi hati nak nikah. Ha. Dia pergi ngepak dah kerja. Tak rok dah. Mambar dah macam-macam mesin. Dah. Ha. Dah rasa free gitu. Saja boleh rasa kata kau orang. Nak. Hmm. Nikah lah dah lewat sangat orang duk kata sangat. Ha. Orang duk kutuk. Umur 48 kau. Baru nikah. Dia kata kau. Tua. Rok nikah tua. Betul tak? Maknanya Melayu ni dia akan cari. Nah, kat mana boleh guna situ je kutuk. Tak usah kata benda orang buat jahat orang baik. Nah, orang ngajar dia cari kat mana tak kena. Ah, kat tu dia kutuk. Ngap. Orang ngajar dah, dia tak ngajar, dia ngajar dah kopi je. Faham tak? Tapi cari. Ah, kalau tok guru ni nah, dia naklah tok guru ni sohor ngai. Dia cari kat tak kena. Faham? Nah, tu kerja Melayu tu. Jadi bela atu, mengang gitu kan. Neh, ha, jadi kita balik kepada fitrah. Tak caralah kau orang. Nak, ha, siapa berkahwin? Alhamdulillah. Mahizing bijau. Nampak? Tu dia nyanyi tu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mu ada dengar saja. Faham? Tu hadis Nabi, riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Maksudnya Nabi kata kalau kita dengar orang kahwin, sunat kata benda tu. Bukan nyanyi saja. Nampak? Sunat kata.
walaupun jauh atau-atau mesej ataupun depan dia tengok temu natu. Nah, ha, mahendizin bijak ada kita ni. Hadis Nabi ni, Nabi kata siapa yang dengar orang kahwin. Dalam hadis yang lain, Nabi bila mendengar orang berkahwin, Nabi kata barakallahu lakuma. Mudah-mudahan Allah memberkatkan bagi kamu berdua. Wa baraka alaikuma, dan Tuhan berkatkan atas kamu daripada langit. Wa jama'a bainakuma, dan moga-moga Allah himpunkan kamu sebagai suami isteri fi khair, dalam kebajikan. Ha, tengok. Dosa boleh pahala tu kata gitu. Nah, dengar orang umur 60 tak lelaki nikah dengan anak dara umur 19 tak pas SPM. Ha, kita pun kata barakallahu alaikum. Boleh pahala tak? Boleh pahala, tukang kata. Nah, tapi jenis Melayu tak mau pahala kata kan. Tua nak buluh. Nak hak puang tu nyenok buluk tu. Ini dia kata jahat sama. Dah dosa kita banyak dah. Hak kita dengan Allah Taala. Nah, kecuaian kita, semayang kita tak khusyuk, sujud rakaat kita tak sempurna. Nah, puasa kita tak berjuara. Nah, tambah pula kita kata kok orang. Nah, kata benda balik. Tak cukup dua, tiga. Tak cukup tiga, empat. Tak cukup empat, boleh tak lima? Tak boleh. Apa tak boleh lima? Lima tak dang, nak jaga. Sebab nafkah. Nafkah boleh atau witi? Nah, online eh, siapa witi ke bini? Nampak? Dan boleh bayar dengan internet, boleh bayar. Tapi nak pergi gilir tu. Faham? Jadi orang kata rebus negak kat rambok depan. Nah, lebih pada had kemampuan manusia biasa. Dan Nabi, Nabi bukan manusia biasa. Dia Rasulullah. Nah, kita basyar. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada semua manusia, aku bukan Tuhan. Seperti mana orang Nabi Isa kata Tuhan, Nabi Tuhan. Aku bukan malaikat. Seperti sangkaan puak-puak Majusi, nampak? Ha. Dan aku bukan maknanya hayawan, nampak? Tapi manusia seperti kamu. Tapi manusia bukan biasa. Dalilnya yuha ilayya, turun wahyu kepada aku, tidak mislukum dah. Faham? Manusia biasa macam kamu, dua tangan, dua kaki, dua telinga, ada mata, ada mulut. Neh, neh. Nabi kahwin dah 100 orang pun dia mampu berlaku. Faham? Dia tak sama dengan kita. Ha, lepas ada orang kata, kenapa Nabi boleh kahwin siapa lebih pada lepak, kita tak boleh. Mu siapa? Dua orang tak jurah-jurah dah berlebong. Tak? Dah? Kecong. Banyak lebong. Anak-anak mini tua ni lebong semua. Nah, tu baru dua, masuk tiga. Tiga guni sehari dosa mu boleh. Nah, Nabi bukan macam kita. Nah, Nabi tidur dak atas wuduk. Dak nak kahwin lebih pada pak mana? Nabi tidur dak atas wuduk. Nabi kata faman nama falyatawaddo. Hei sahabatku, siapa tidur, ambil wuduk. Batallah wuduk. Maka sahabat pun bila tidur ambil wuduk. Tiba-tiba satu hari Nabi tidur. Bila orang qomat bangun terus jadi imam. Orang pun tegur Nabi, "Mun disuruh kami ambil wuduk tidur dan mun Rasulullah, mana terus ambil dah ambil wuduk terus sembahyang?" Orang komen Nabi, orang kritik Nabi. Nah, oh kalau kita kritik boh ISA ya. Nampak. Nah, makan angin anu, benda Taiping Perak. Kemunting. Nah, insya-Allah tak apa. Nah, bak dia pemimpin tertinggi. Dia berkata tanamu aini wala yanamu qalbi. Tidur dua mataku, tidak tidur hatiku. Maknanya hati Nabi jaga. Mata je tidur. Tak apa mata je tidur. Kerana rehatkan badan. Bang, hati sedar. Tak tahu duduk. Bang, mata kalau kita baring gini, mata kejang, tak lena. Mata duduk. Apa tak tahu? Hati tak tidur. Nak, Nabi-Nabi tidur, hati jaga. Kita jaga, hati tidur tu. Tak nak jaga.
Nah, ha, jadi kalau lebih pada 4 orang jadi 5 dak dan nak unggah walaupun pakai kereta laju lagu mana pun dak dan nak unggah rebah selepok gitu. Nah, ha, jadi paling banyak sekali empat Saleh Yaakob. Saleh Yaakob hak dia be dia artis tu hal lain. Faham? Ha, dia penghibur tu hal lah. Hal lara hal lain. Nah, kahwin empat macam susah kutuk ha. Benda ni kan dalam Quran kan. Nah. Masna wazulsa wazulasa waruba. Boleh kahwin 2, 3 dan 4. Jadi kahwin 4. Mu nak kutuk Saleh Yaakob nanti kahwin 5. Oh kutuk. Pasal salah pada agama. Nah, ha. Mudah-mudahan dia aman bahagia. Nah, ha. Ni kutuk orang kahwin be. Neh, wanda dia. Tak sibuk apa? Kawin seorang dia bunyi dak kawin dia bunyi kawin 2. Ha cacang dia kata. Nah. Kawin 2 patu madu ni dak baik. Ha, orang suka tu. Tapi kalau madu ni baik, orang tak baik. Masih madu dia dak baik, orang tak kata kena. Nah, tapi bila madu dia baik dia ni, oh kata parok. Nampak? Ni memang kena sihir dia ni. Ha, kena guna-guna kena ni macam-macam dia kata. Tak apa pasal bahaya baik dengan madu mu. Kat gimu baik dengan dia dia racun mu gini gini. Ha tu polong puteranggahlah kata. Jahat Melayu ni. Betul tak? Dah dia baik, alhamdulillah, comel. Tak. Ha, apa dia gitu. Dan demikian lagi jika tiada terpelihara syahwat itu atau pecah syahwat itu tiada tetap hatinya dengan segala isterinya yang ada kepadanya maka sunat digantikan dengan isterinya dan ada Sayyidina Hasan Ibnu Sayyidina Ali sangatlah banyak berkahwin hingga ia berkahwin lebih daripada 200 isterinya dan terkadang berkahwin ia akan 4 perempuan dengan satu akad dan terkadang ia talak akan 4 isterinya dengan sekali talak pada satu waktu dan digantinya dengan isterinya yang lain pada waktu itu juga. Dalam masyarakat Arab, kahwin dan cerai perkara biasa. Nampak? Sekarang ni pun banyak berlaku bida'ah-bida'ah dalam perkahwinan, dalam perceraian. Tanah Arab dan tempat kita. Nah, jadi banyak dah tak ikut sunnah Nabi SAW. Nah, lepas tu tak dapat melahirkan anak-anak yang menjadi insan yang cemerlang. Nah. Tak boleh lawan, tak boleh lawanlah kalau perkahwinan yang ikut sunnah orang Arab. Dulu ni punah. Neh. Mana Saudi tu negeri Rasulullah. Patut dia beramal dengan Rasulullah lah. Kita jauh sikit tanah Melayu. Tapi dia dia antara yang paling mahal mas kahwin. Dan kan Nabi tak suka mahal-mahal. Nah, ha, dia tak ikut kat Rasulullah padahal dia Arab dah. Dia cek keturunan Rasulullah dia kena ikut belah ayah, kena belah Tok Nyang. Nak, Tok Saik dia kata. Nah, tapi Nabi kata jangan mahal-mahalkan mas kahwin bila orang lu, tak ikut Arab. Nah, lepas tu lah manusia dia kira Arab ke apa, kalau tak ikut Quran dan Sunnah, jadi punah itu. Belanja mas kahwin aja RM80,000. Hak ulu-ulu tu, hak duduk-duduk kat orang pada pasir tu, RM25,000 dah. Rial. Belanja kemah uta dah belum berbah lagi kalau mulai itik lah hang kira uta bah jarang nak jumpa uta besar itik neh bapak-bapak macam lari seko 6000 7000 nak ha dah agak makan 8 orang seko uta nak dah agak makan macam mana dia makan paisa tu satu dah sudah dia ngunyak lagi nak ha. Jadi bida'ah-bida'ah perkahwinan seperti memahalkan ria belanja banyak berlaku di tanah Arab sekarang. Di Qatar, di Kuwait, di UAE, di Saudi. Nah. Ha. Mesir murahlah pasal dia orang miskin. Ha. Ha, kita pun terikut-ikut jugalah. Nah, jadi adab adab lebih daripada sunnah. Patut adab tu mengiringi sunnah. Sunnah atas kali. Nah. Ha, lepas tu biar dia ada adat sikit dipelihara. Dah adat nombor satu. Nah, ha. Banyak sangat dah kena. Jadi kita start tu dah comel dah. Bertangguh sekali dah.
rayak repang kali dah, maka finishing dah apa jamek. Nak. Ha. Biar start tu biar molek eh. Nak. Ha, macam orang belum berkat periknya. Ring mula-mula start tu uyung dah jalan. Nampak tak? Ha, jadi belakang ni memang dah ada nombor eh. Nak starting uyung dah. Dan adalah Mughirah bin Syu'bah, isteri dia 80 orang. Dan adalah dalam sahabat Nabi SAW, seorang yang ada baginya 3 isteri dan 4 isteri, dan seorang yang ada baginya 2 isteri. Mereka yang tiada terhingga mereka kerana yang dia kendaki dengan membanyakkan isteri dan menyediakan akan dia isteri itu sekiranya mencuahkan syahwat dan meletakkan hati, maka segalanya ubat itu atas qada sakit. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Jadi keperluan kepada isteri satu fitrah semula jadi manusia yang Allah ciptakan ada dalam benih setiap manusia dah. Faham? Ha. Walaupun dalam berbentuk benih, dalam bentuk air mani, tak jadi bayi, dalam tu ada dah fitrah, bila dia besar dia nak pada pasangan. Nah, dan pasangan ni nak berpasang-pasang ni, couple, dia panggil couple. Neh, couple-couple ni tuntutan agama sebenarnya. Couple ni bahasa Arab. Bahasa Melayu berpasangan. Hidup ada pasangan. Couple dalam Islam ni selepas nikah ha. Kesana kemari, nak. Ha. Waktu rata reti laki bini jalan rata, ha, dah apa boleh. Nah, itu couple dalam Islam. Nah, ha. Kita tak nikah lagi, geret kata tu. Tu bukan couple, couple. Nampak? Ha, jadi puas orang kutuk dah baru nikah. Puas orang kata dah baru nikah. Neh. Ha. Habis tepat dah awak gi, terjun sekayu awak gi dah nu, latai panas gendang dah 2 ekor. Nampak tak? Patah mana dah gigi belaka dah. Nah, rata dah, kedah-kedah makan geret habis dah baru nikah. Jadi tak seronok ah. Seperti mana yang dikendaki oleh Islam. Dak cukup satu baru dua. Batu hujung ayat. Fa in khitum alla ta'dilu fawa hidah. Jikalau kamu rasa tak boleh buat molek, maka seorang sudah. Ha, balik pada asal tuntutan bernikah seorang sahaja. Nampak? Ha, batu rupa jangan marah pak ni. Yang tak kenanya orang lelaki dalam bab berpoligami. Dan yang tak kenanya orang puan pada masih suaminya mampu. Kalau suami tak mampu, isteri marah. Betul lah, pak ni. Suami tak mampu. Nak? Ha. Beli beras pun pinjang pitih bini. Eh, nak bini sekolah lagi. Nah, itu masalah. Nak? Bayar pitih sekolah bank anak pun 3 bulan tak bayar. Catung reba bank. Mari ambil anak. Nak? Ha. Nak nikah dua. Nak? Ha. Nak nikah dua ni, bini kita tak kerja. Faham? Nak poligami ni, bini kita tak kerja benda. Kerja benda, makan tidur. Baru boleh poligami. Faham? Ni mu poligami, bini mu tukar cari makan kedarah. Mu duduk lepak tu mu. Nak? Ha, itu bini pak. Bini aku hak nombor satu, RM2,000 lebih. Nombor dua, kat RM4,000. Nampak? Ha, jadi ni kecek beli kereta ni, kecek bayar ni, padang makan utang atas silinder bini. Ha, ni tak bagus gini. Nak? Kalau boleh, kita tanggung dia. Nak? Ha, abang tak mampu nak nikah sekarang lagi. Tak apa-apa, mu kerja benda. Mu makan aku tanggung. Mu nak benda. Pagi, tengah hari, malam, pakaian mu aku bayar. Mu nak rata, aku beli rata. Mu nak ni, aku beli. Mu tak payah kerja. Tak apa lagi. Ha. Nak? Ni tak witi bini. Nah, dua orang biayi tonggok sokmo. Ada mo tu le tonggokkan. Nah. Nampak baru comel nak bini ramai. Neh. Ha, maka mampu. Jadi tak mampu isteri jangan berdiam diri. Kerana ni mengundang masalah. Banyak kok kes tengok orang isteri dua, dia nak beristeri dua. Dia tak cukup makan kedarah. Nikah jadi masalah. Nah, ha. Gaji 1,500. Angin. Gaji 1,500 nak nikah seorang lagi. Dah bayar kereta apa? Hutang riba. Ha, 390 dak tu. Dah makan tu makan ni api air rumah apa semua, tinggal lebih 180. Nak, dah anu pula lagi. Ha ni. Jadi isteri kena nasihat. Dak deraka. Tosolah bang. Kalau abang nak nikah seorang lagi boleh. Saya makan beres dah. Nak, ha. Neh. Beres, saya makan pagi petang senang lenang saya. Nak biti wi biti, nak 200 wi 200, nak tamyang wi tamyang, nak cicing beli cicing. Ha, baru benda sabar nikah sekarang ni.
Nak? Ha. Ni selipar bini carik nak beli baru kedai kasut you. Dia turun dengan motor, ingat dia beli kasut, dia cari daun lah. Nampak? Nampak jahit selipar bini. Cocok dengan daun. Macam gitu nak bini seka lagi ni, orang puan, orang lelaki ni bodoh sombong ni. Neh, kita masuk belah orang puan empat ni. Tak sungguh. Tak sebab masalah bagi anak-anak. Masalah. Nak bayar sekolah lepas apa bini seorang, tak lepas dah. Bertanggok sama. Nak? Lepas tu kita cari masalah pula si lagi. Tak dah nak bayar pula. Hak ni rumah sewa, tak boleh nak bayar. Akhirnya balik duduk tupang rumah, tuk tua. Nak? Masalah. Dulu anak-anak boleh gak makan angin pulang kali. Ayuh ada piti 300-400. Nak lebih? Tak ada teruk dah. Padang? Cari orang tukar, orang tua hutang, telefon pula mau tanya lelaki. Sejak bini dua. Ha, ni masalah. Ni jaga. Dah? Ha, suka-suka. Dia kekil apa? Dia boleh ajar tak? Dan faedah yang ketiga, dengan sebab berkahwin itu menyelesaikan hati daripada mentadbirkan pekerjaan rumah, daripada memasukkan makanan dan menyapu rumah dan menyediakan segala kehidupan dan barang sebagainya. Baik, kalau kita orang lelaki tak ada bini, maka kita kena buat semua benda. Kita nak keluar cari makan lagi, nak kerja, balik karang, nak masuk tengah hari, nak kadang nak nyapu rumah, nak waktu rumah orang bujang tengok bilik air macam ke sarang komini. Nampak? Bilik tidur saya cakap berubah macam tempat babi kubang bilik tidur. Dah tak ada orang cara. Itu faedah berkahwin. Nak? Kalau orang masuk hotel, kita tidur dalam hotel, ya. Mula-mula kemah, lepas tu kembur kali, ya. Ada tak tukang mari kemah? Nampak? Ada orang tukang kemah bilik. Dia akan betul cadar, dia akan tohuk sapoh, dia akan susun benda-benda atas meja, dia kemah mula. Bini gitu lah, tu. Jadi rengang lah kita. Nak, dua hari kita tak susun, tak apa, dua tahun. Nak, nah. Supik keceh, bakal tak tahu dah, bakal tak lata gitu. Nak, lakuh gitu supik. Nah, kotornya rumah, pasal apa? Beginilah rumah orang bujang. Nak, tu jawapan, rekah rumah orang bujang. Nak, bila kahwin, rengang kita. Bila kita kerja, tak fikir dah. Sebab balik lagi, siap dah nasi. Nak? Ini tengah buat kerja, bangun buat air. Ni tak ya? Dah ada bini dah. Nak? Yang? Neslo. Neslo. Kata-kata-kata-kata-kata-kata. Bawa kembah atas meja. Tinggal separuh air, kita pun togok separuh. Nak? Gitu lah. Ni? Ni? Orang puang dia macam ke pelayan kedai. Tapi bukan pelayan, macam pelayan. Nak? Jadi kalau kita makan kedai, senang tak? Neh? Senang lah. Duduk je. Neh? Duduk pergi kedai kan? Duduk je. Pilih meja, duduk. Nampak? Ya, yang buat ambil kertas. Kuih tiaw satu, udang lebih, minyak kurang. Tak? Lepas tu, sup se. Tuan ayam. Sup ayam, kulit tambuh. Rubuh bawang lebih. Neh. Sedap kata orang dah. Nak? Ada kedai dia buat, kalau kita pergi, kena buat diri. Kedai sendiri buat. Nampak? Mek, kita nak makan sikit orang. Kedai ni kena pergi masuk sendiri, dapur. Gitu pula. Pergi kedai lain kan? Maka itulah isteri rengang lah. Macam orang makan kedai, sama lah dia makan di rumah. Ada orang dah tukar masuk. Yang hebatnya isteri ni, dia bukan saja tukar masuk. Nak, dia tukar masuk, dia tukar basuh pinggang, dia tukar kak, tukar ambil order, dia tukar senyapu rumah, tukar lipat baju, tukar gosok, tukar basuh, tukar beranak, tukar layang kita pula, tukar gerok subuh, banyak. Kalau kita jual kedai, nak, kita kata nak makan orang puan seorang, pelayang, bagian, basuh pinggang. Nak, kalau 200 orang kerja. Neh, masuk pukul 3 petang, balik 12 malam. Ada kerja sekarang. Tak ada 400. Kalau nak, baru orang nak kerja. Dah, basuh pinggang saja. Dah bini kita, banyak mana buat kerja. Nak, lepas tu moleknya bini ni, kalau zaman sekarang kau puan, boleh gaji, beri dia 1,000. Waktu molek. Faham?
Dah dia basuh pinggang. Okey, basuh pinggang boleh 300 dah sebulan. Basuh pinggang. Nak, dah tukang masak? Tanya kedai tukang masak. Nak. Ha. Boleh 300, 600 dah situ. Tukang sapu, saya tanya orang kerja nyapu. 400 sebulan. 1000 dah situ. Faham lagi? Nak. Lepas tu tukang basuh baju, saya tanya kedai dobi. Ha, kerja, berapa sehari? Sebulan berapa? 300 gaji, tak ada kuli. 1300 dah bini kita. Nak? Ha. Dah tukang rosak pula. Banyaklah dia. Banyak lah. Tukang beranak lagi. Nak jaga anak pula, tanya bibik berapa sebulan? 700 orang gaji Indonesia jaga anak. Nak? Jaga anak, masak suku. Nah, jadi 2000 lebih kalau nak kira upah bini kita buat kerja. Jadi kita pun 1000 murah lagi. Murah lagi? Murah lah. Ha. Nah, boleh gaji, beri dia 1000. Nampak? Ha, tu tanda kita menghargai penat lelah dia. Yang 5-6 orang pekerja boleh buat, tapi bini kita buat seorang. Tak? Seorang saja. Tu tak masuk nyanyi lagi, hiburan. Nampak pecek kepala kita, pening kepala, pecek kepala. Nak, tanya kita kuci lah jaman anak kuci kat luar. Jenis jaman ada kuci, masuk berok. Anak kecek je kuci kat luar. Nampak? Sejam lebih duduk lah jaman. Bini kita tu kan muka, hitam muka. Nah, ha, banyak tugas dia. Jadi, we 1000 lah. Dah gaji kita 1000 naik 1,080 ya. Ha, boleh kita 80. Nah, ha. Tapi sungguh biarlah. Nah, korban untuk isteri kita. Bukan bini orang, bini kita. Nak, biar dia suka. Tak? Ha. Dan faedah yang ketiga dengan sebab berkahwin itu menyelesaikan hati dan mentadbir kerjaan rumah, memasak makanan, menyapu rumah dan menyediakan segala kehidupan dan barang sebagainya kerana isteri yang soleh itu membaiki ia akan segala pekerjaan yang demikian itu. Ha, isteri solehah dia buat belaka. Nak? Ha. Isteri solehah kat mana? Nak comel kan? Solehah ni jarang-jarang ada. Nak? Jarang-jarang ada. Neh? Ha. Mana kalau ikan, ikan senangi. Bukan ada sama, nak ngai, nak. Glama ipuk banyak ah. Ha. Ikan dukang. Nak. Ha, ramanya kalau lepo buka, payah nak masuk. Neh. Ha. Jadi barang baik. Baiklah kau isteri solehah. Daripada celek mata sampai kejang mata, suami macam raja. Dan dia bangun dulu. Dia bangun dulu dia gerak kita. Neh. Dia gerak kita. Dia gerak tu ada tuala dah, ada sabun dah. Obat gigi ada dah tak beru. Isteri solehah. Lepas kita mandi apa semua, nak siap dah. Baju dia gosok dah, jubah atau baju Melayu. Sokok pun sokok lah bagi anak mayang. Nak? Ha. Kita nak jalan eh. Dia ikut kita sampai ke muka pintu. Bawa anak kucing mutung lah. Mutung. Vespa, Vespa. Nampak? Ha. Ni orang molek lagi, dia tolong start Vespa. Ha, maknanya sayang ke suami dia. Nah, siapa ke suami tu keluar daripada pagar, baru dia berpaling ke belakang. Isteri solehah. Nah, kita duduk dalam bilik tak terhubung. Kita turun pergi kerja, duduk dalam bilik tu. Ha, duduk main lipat baju lepek, lepek, lepek. Ha, duduk solehah kalau gitu. Nampak? Ha. Dah ada lah rumah kita, ikut kita. Payah lah. Nah. Ha. Dia minta maaf dengan kita bila kita nak keluar bekerja. Kerana bila kita keluar, belum tentu balik. Ada orang keluar, tak balik. Balik, tak balik, banyak. Aksiden tengah jalan. Nak? Ha, maka dia minta maaf. Dan dia buat segala-galanya. Kalau buat air, tak pernah pun dia komen atau kritik atau mengeluh. Dia tanya suami dia suka makan dia. Suka makan lauk, ha, suami dia kata, ha, lauk acor. Ha, dia buat acor. Nampak? Benda lagi dia suka. Ha, suka kabu sutung. Ha, buat kabu sutung. Nak? Ha, gitu lah. Nampak? Ha. Tak pernah mengeluh. Buat air, suruh buat air, buat air. Muka manis. Walaupun letih. Nak? Ha, kita kalau sekali suruh tak apa. Suruh kali yang kedua, ha, kerek atas air. Tak ni air dah.
Nak, awak diri kat atas 20 tahun dah aku kucar kamu. Nampak kawan laki pula ada mari jeng. Nak, ada apa yang tak kira kawan tu laki dia ada kawan hidup mahu, dia belebek. Kalau kawan laki kita mari, jangan belebek. Perempuan soleha laki ada, tak belebek. Kalau laki tu salah, dia tegur tapi dengan manis muka. Nak, macam kita tegur raja. Tak, dia main jekoh-jekoh. Tegur tetap kena tegur. Haram tetap haram. Nak, jekoh tak boleh. Tok guru kita salah, anak murid tegur. Wajib kena tegur, tok guru salah. Tapi tak boleh jekoh tok guru. Mah, kena beradab. Maka gitu jugalah. Neh? Maknanya isteri solehah dia ni menanti-nanti benda suami aku nak suruh ni. Dia nak khidmat. Nah, sebab tu kalau isteri suami ada di rumah, tidak keluar. Si solehah. Suami ada di rumah, tak lebih. Kita suami balik, dia lebih. Suami tu baik, dia balik. Nampak? Suami balik nak makan ke darah. Tanya mak ni. Mak tahu dah balik-balik, tu baik lagi adik. Dah nasi. Nasi kata suruh pangat hak makan. Kita lelaki ni bodoh-bodoh ni. Beli, nak gelang, beli gelang. Nak loket, beli loket. Nak ketuk, beli ketuk. Nak subang pusat, pun subang. Nah, nak baju, beli baju. Dah tak ada khidmat, tak bagus. Nak, jadi kerja tak bagus. Marah tak okay. Nah, isteri solehah ni dia akan jemput makan. Dia tak suruh kapal dia tinggal bodoh gitu laut. Dia akan jemput makan. Nak, makanan nasi siap dah bang, jemput makan. Isteri suami dia. Suami duduk baru dia boleh duduk. Suami ambil makanan baru boleh. Nak, suami ambil dulu kuah baru boleh. Berarti macam kita makan-makan dengan orang-orang besar. Nak, makan dengan orang-orang mulia-mulia, jangan bahang dulu makanan. Kalau gigi betul. Nak, gigi rumah tu cuma jamu dengan rumah tok guru. Tok guru ajak makan nasi sama. Nak, ada orang ajak atas di tupang. Dok tang apa-apa bahan tu ayam setoko. Tok guru tengok mainan ni datang ni. Nampak dua orang lebih kan tu biar dia jamah lauk dulu. Dah. Biar jamah lauk dulu. Kita pergi kat majlis orang dia, majlis dia orang wak arwah. Nak tok imam makan sebekah dengan tok imam, biar tok imam jamah dulu. Tok imam tu dia lebih dalam masyarakat. Faham? Ya, yang mahu amal budak-budak. Tak budak-budak, tua bodoh. Nah, dia puak-puak tak imam. Tak akan. Berat sungguh. Adat-adat ni semakin dilupakan. Faham? Tu dia tok seh tu. Kita makan dengan tok seh. Tok seh katik. Maknanya dia ketua majlis. Nah, nah, kita atik-atik sebekah. Biar dia jamah tu. Biar dia ambil dulu lauk. Gitu juga dengan suami. Suami ambil lauk tu. Bila suami ambil dah ayam, baru kita boleh ambil ayam. Suami dah ambil kuah, baru kita ambil kuah. Gitu no. Ha. Tak je dengar. Memang bodoh kau luar ni. Duk tengok TV sama. Nah, gitu adat-adat dia. Neh. Makan dengan raja, makan dengan apa, biar dia makan tu. Nah. Dah kata hak tu hak mulia, hak takwa. Hak tu sisi Allah. Hak ni adat-adat ni kena jaga kau. Nah, kalau masuk rumah orang ngelipas-lipas walaupun mutakwa Tuhan marah kau. Nah. Maka selesai jadi selesailah hatinya dengan berbuat ibadat dan menuntut ilmu. Maka bila bini kita ada, kita sedap nak mengaji, sedap nak bekerja. Kerana ada orang yang urus. Nah, ni baju kedup kali dah nak wasak tak dang. Bangun lewat dah. Nak buat makan tak dang dah. Nah. Ambil baju-baju dak gosok berkeduk wuk kali baju macam tindih di padok. Faham dak berketok khayok kali ni balik butang cebuk. Dan kalau ada bini boleh butang. Jahit ni di bini, bini jahit. Nah, ni balik kacing atas dia. Zip tak ada. Zip butuh. Tak ada. Nah, mak ni mu nampak lo dalang JKK. Nah, dah. Tak ada bini rupanya. Jadi tidak terurus. Cuma dak macam orang gila je ngotor tidur tepi jalan. Nah, jadi kalau begitu berkah wing lah untuk menyelesaikan maknanya kepentingan-kepentingan yang perlu dalam kehidupan. Kerana inilah kata Sulaiman Ad-Darani, bermula isteri yang soleh bukan daripada dunia yang sia-sia, maka maksudnya adalah ia menyelesaikan bagimu dengan mentadbirkan ia isteri akan pekerjaan rumah tanggamu.
Kata Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama besar, dia kata orang perempuan isteri salihah bukan dunia, dia akhirat tu. Nampak? Ha, sebab tu Nabi kata orang perempuan masuk syurga dengan iaitu khidmat kepada kepada suami. Nak? Ha. Walaupun dia tak buat banyak benda orang lelaki buat. Orang lelaki ni banyak benda buat. Tak? Dengan semayang jemaahnya, dengan gali kuburnya, dengan pikul jenazahnya. Orang perempuan jaga semayang lima waktu. Semua puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami. Nah, ha. Ada di satu pondok di Patani. Jalan daripada Naratiwak nak naik ke ke Tani, ke Palah. Nah. Jadi pondok tu pondok Muslimat. Nampak? Pondok tu pondok banak. Ha, pelajar-pelajar perempuan diajar maknanya adab-adab berumah tangga. Dan lulusan daripada pondok tu biasanya jadi isteri solehah. Bila masuk je baru daftar, orang mari minang tu. Maknanya moleknya akhlak pelajar-pelajar tersebut bila jadi isteri orang. Nak? Ha. Dia ajar macam-macam. Akad air, ajar orang ni akad air. Bila nak akad air ke suami, nampak? Jangan bagi gelah ini ada air bawah. Kalau air neleh gini, dia lak tu dengan kain. Nak akad air ke suami. Kerana suamimu lebih besar daripada raja dalam Malaysia ni lagi. Besar suami lagi. Dia ajar. Faham? Ni lak kan? Kita berkubang air kot pinggan ni. Pegang berlendai-lendai tabai tangan. Nak? Gelah pecah tepi jangan akad ke suami. Kerana menghina bagi suami. Suami minum bergelebek nyeng. Bahang di bibir. Daruh. Nak? Pecah pinggan dah. Nak? Kemudian akak jangan gembah. Nak letak jangan bunyi. Belatih benda ni, tak bunyi. Kita tak ada suku air. Nak ha. Dilatih menjadi isteri solehah. Biar tak lawa pun. Nak. Kerana Nabi kata fasfad bizatidin taribat yadak. Kalau mempilih yang beragama mana yang soleh, maka tenteramlah kamu. Nak ha. Kita duduk seorang serabut. Nak, serabut mana? Mana nampak serabut ni? Ha, tolong kau cari kena rambu seorang. Tak ada nak kanduk gini, sok mok. Nak. Orang pun tolong cari bini. Lepas nikah muka kau hoker. Nampak? Rupanya dia boleh bini yang kau hormat serabutkan dia. Nak, bak kau puan ni kalau banyakkan tak kena cara dia menserabutkan hidup. Nak. Macam-macam masalah dia buat. Nah, waktu pilihlah pasangan dalam keadaan kita berdoa kepada Allah. Janganlah pasangan kita ni maknanya menyusahkan kita. Ramai orang pasangan menyusahkan dia. Sama ada suami menyusahkan isteri atau isteri menyusahkan akan suami. Jangan bagi suami kita panggil dua kali. Biar sekali je. Ani, dengar lagi selalu. Nampak? Ni wah-wah tapi. Tak dengar. Duduk luar, duduk suka. Bini duduk tengok TV. Nampak? Atu kat limau. Laki dalam bilik duduk panggil. Mek, 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 mek. Nah, dulu nak ambil inyok. Dada. Ha? Tak dengar tak? Masuk belalok mata tu lelaki. Nampak? KO. Nah. Dah nak habis cerita 2 jam. Nah. Kerah ketung tangan suami apa? Dia kata, mu dengar ayah jadi mak. Ayah panggil mak ni, mak duk tengok TV. Sungguh mak ayah panggil. Oh, mati kerah. Oh. Nak? Ada apa bahasa saka? Dan dapat menyampaikan syahwat sekaliannya. Syahwat-syahwat ni keinang. Nampak? Dia tuntutan nafsu yang dipuji syarak. Iaitu keinang dengan pasangan. Lepas itulah Allah tashrikkan akan nikah. Nak, orang kafir ataupun orang-orang tidak mengikut landasan-landasan agama. Dia nak kak, dengan orang puan, orang puan, orang lelaki kak. Tapi tidak ada nikah. Nak, pakai bulih gitu lah macam kambing. Nah. Dan faedah yang keempat, dengan sebab berkahwin. Menyukakan hati, menunjukkan akan dia dengan sebab mu'asyarah dan mukhalafah. Mukhalafah
mukhalatah tu. Ha, la ala sawat titik ta tu dia putus. Yakni bersama-sama dan bercampur ayah mukhalatah. Ha, dengan isteri itu dan sekedudukan dengan dia. Ada kata saya tak suka ke puan. Biasa cakap bodoh gitu. Faham? Tuhan sebutlah Quran zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa. Allah cipta kita, dia tahu benda keinginan kita. Faham? Allah cipta orang laki-laki, dia hiaskan hati laki-laki itu suka kepada perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya. Nak? Ha. Sebab tu fitnah perempuan dia besar. Sebab apa besar? Sebab laki-laki dia ingin pada perempuan. Tengok penjenayah-penjenayah. Dia pergi rapok bank boleh 8.3 juta duit. Rapok bank. Dia pergi cari rapuan. Dah boleh 8 juta. Cari rapuan. Cari rapuan lah. Bagi yang pelacur, orang bujang. Faham tak? Betul tak? Pergi cari surat Yasin. Nak? Nah, bahan-bahan projek jota-jota. Orang-orang sop-sop. Nak? Haa. Dia bergalak cari rapuan ke? Cari kitab berzanji. Cari rapuan. Sebab jenis laki-laki ni, dia nafsu dia perempuan. Nah, dia sanggup tembok dengan pulih, tembok dengan apa, dengan jaga apa semua, nak dapatkan duit, dapatkan barang kemah, dapat barang kemah, cari perempuan. Nampak? Ha. Ada kata saya rapuan, saya tak jadi apa, atas goda saya, orang tu bodoh. Faham? Nah, jangan cakap bodoh gitu. Nah, dia warak bukan cakap gitu. Warak duduk diam. Saya tak ada hal nanti imam awak bagi rapuan ni saya boleh ok ah. Ok kepala hontok. Ha, jangan cakap gitu. Neh, warak dak cakap diam. Nampak? Ha, al-warak as-suqut. Warak duk diam. Ni kalau cakap bukan warak, walengge. Tak ramai mana orang yang Tuhan teh lulus ujian. Nah, ha, saya tak ada hak mari opang ini, tak ada hak, tak ada berasa sikit. Kamu mati bucuk. Faham? Ha. Sebab dia Tuhan cipta dia orang perempuan ini. Body dia tu. Ha, body masalah. Hati tak sok kira dia pelik hati perempuan. Body tu jahat dah. Daripada depan bonek sampai ke spoiler belakang. Cute belaka. Betul tak? Rapuan ni macam kereta Lamborghini. Nampak? Neh? Faham tak? Lamborghini pun dia parking sutik. Cik kita tengok. Sutik serma tepat. Walik aku. Nak? Dia tengok kot depan lawa. Tengok kot belakang lawa. Kot tepi lawa. Ambil kot sirik wirat lawa. Tengok kot atas bangunan lawa juga. Ha, rapuan itu. Body part dia suku-suku lawa juga. Nak? Ha, lapu lawa signal lawa ring lawa berik lawa tayar lawa spoiler lawa set mirror lawa tu barang luar aci buka dalam buka dalam ke hall lawa tengok si ngok kelapa tengok steering tengok hong Allah ha. Faham tak eh ha ha rapuan itu eh nah orang lelaki lari. Ha, lori orang lelaki gagah tapi lawa. Ada orang kita lalu kat jalan dah dah khumu penuh orang 3-4 ribu orang tengok dia orang tengok lori model baru. Ah, jadi lori ni dia gagah je lawa dah orang puang itulah dia Lamborghini daya blow depan apa belakang atas bahawa dalam interior exterior semua lawa belaka batu dia al-mar'atu auratum fahbisuhunna fi buyutihinna. Perempuan ini ada aurat fah bisuha maka hendaklah kamu sekalian tahan mereka itu fi buyutiha wa fi ra'atin fi buyutihinna banyak kau simpan-simpan di dalam rumah nak keluar hijab ha nampak sebab dia bahaya waktu kita kahwin dengan dia kita dapat mahal daripada Lamborghini. Lamborghini lah wadah macam bini kita tapi Lamborghini dah lewat air bini kita boleh lewat air. Nampak? Tentu lah lawa-lawa pun hitam ustaz. Eh, Lamborghini ada hitam? Apa? Kereta lawa, Porsche, Lamborghini, Ferrari, benda ni saling. Nampak? Haa. Mereka spray kalau benda pun lawa belaka. Betul tak? Tak betul? Kereta kita sembuh putih. Tak lawa.
kenari, mu merah dak jadi. Faham? Kereta dak lawa. Arah puang itu. Sebab tu banyak kena tutup. Nak. Ha, laki ada apa-apa. Nak buka nampak si dak lawa lagi. Lari. Faham? Ha. Orang puang bayang dia je. Kita tengok. Cengik sekebang. Tuang tak nampak, nampak bayang. Nampak. Cucu lari kat belakang pondok. Gitu tu guru mata. Faham? Ha, jangan main. Nak pasal bisa. Batu Nabi sebut dalam hadis, aku suka kepada perempuan. Bukan suka main perempuan. Kerana perempuan ini satu makhluk yang begitu hebat Tuhan cipta. Dia tengok kat mana pun, mari nafsu. Tengok siku dia lain, bibir dia lain, hidung, suara lain, tekak lain, dada lain, perut lain, punggung lain, betih lain. Nak? Ha. Tengok jari dia, kita naik gerang dah. Tapi kalau lelaki, tak ada hal. Suruh Tok Imam pakai kain belah sampai kat peha. Duduk kat rambak, Tok Bilal duduk lenung, Tok Imam duduk lening. Tunjuk peha. Tengok nak utuh. Faham? Sebab apa? Attraction tu tak ada yang Allah beri kepada perempuan. Walau muka budak lawa, tapi body part dia Lamborghini. Faham? Ha, kerana itulah, bila kita dapat benda ni, maka kita puas hati dah. Dah ada Lamborghini. Nak, lepas tu sibuk pulak nak tengok katalog. Dia ada Lamborghini dah sutih. Dah tu duduk sibuk tengok katalog dia. Katalog kacir ni model baru. Dah, mu ada Lamborghini, mu cari lagi kacir. Dok lah lah, tengok pun tak mahu dah. Ha, maka gitulah. Apa yang ada di tengah jalan tu bukan halal bagi kita. Kalau halal, isteri kita di rumah. Nampak? Ha. Kemudian, yang faedah yang keempat dengan sebab berkahwin, wallahu alam. Kita tengok soalan sikit eh. Sebelum kita solat. Tolong jelaskan dengan terperinci aurat lelaki dalam dengan ahli keluarga, ibu, ayah, saudara dan ke atas. Sepupu ke bawah. Kawan akhir sekali dengan bukan Muslim. Syukran. Aurat lelaki. Auratul rajuli baina surratihi wa rukbati. Aurat laki-laki antara pusat sampai ke lutut. Jadi laki-laki sama laki-laki ialah pusat sampai ke lutut. Nampak? Kita dengan ayah kita, kita dengan abang kita, kita dengan kawan kita, pusat sampai ke lutut. Nampak? Haa. Jadi orang lelaki berdua lelaki dia pakai seluar tiga suku tu boleh dah. Nah, memang yang terbaik lakukan lakon fi Rasulillah uswatun hasanah. Pakai jubah, pakai kamis, pakai serban, pakai piah tu yang terbaik. Tapi segi syaraknya, kalau dia pakai seluar tiga suku tu jangan marah dah. Kita jangan ekstrim dalam bab nak mendakwah orang kepada agama. Nah, orang pakai seluar pendek nampak peha, kita pakai suruh pakai hak tiga suku. Daripada tiga suku tu dia jadi labuh. Takkan orang tengah main getah kita suruh jual getah beli serbang. Faham? Neh, jadi orang tengah main getah suka sangat main getah tawakah. Benda kita nak dakwah dia. Iaitu semayang bila sampai masa. Faham? Tapi kita pergi kat budak-budak duk main getah nyanyi wah-wah ramai-ramai, kita kata, "Dek, jual getah ni, dale, jual getah, waktu beli serbang, beli jubah, pergi duk surat." Orang ikut kau. Eh? Dah buang masa sahaja. Jadi dia main main motor, main kereta, main apa. Nak, kita masuk, jaga semayang dulu. Faham? Slow and steady. Slow and steady. Lepas tu kita dengar tak orang-orang ngajar. Bila dengar, masuk sikit, sikit, sikit. Nak? Haa, lepas tu lah. Orang-orang puang, tak pakai tudung, dakwah dia. Kutuk sekian hal dah dalam majlis taklim. Luar kita pergi kutuk juga. Nak? Luar tu kita dakwah dia. Nah, kita pergi beli peripik ke, tengok tak pakai tudung. Nak, dia kata awak kalau pakai tudung nyomel. Neh. Ha, rupanya tak boleh kalau kita jet gitu. Nak, kita beli peripik. Dia marah. Dia ngamak kalau kata gitu. Dok. Neh. Awak kalau pakai tudung nyomel. Itu boleh. Tudung nak pakai kawan tudung bawah ke tudung lipat kawan dia. Takkan kalau tak pakai tudung, tak ada kita pergi. Awak rasa perihal ni. Nak, tak boleh awak kena pakai pudah. Bodoh nak ikut. Neh. Ha. Maka laki-laki dengan laki-laki begitulah. Neh, aurat dia pusat sampai ke lutut. Jadi kalau budak hok pakai, tu pasal kita setengah pendakwah tu. Ustaz-ustaz ni dia marah dok pakai luar tiga suku. Marah apa? Nak lebih pada yang menutup aurat dah dia panggil. Walaupun asalnya lutut ini bukan aurat, cuma mutammim yang menyempurnakan sahaja. Neh. Ha.
Jangan laki-laki dengan laki-laki pakai luar pendek. Banyakkan duduk budak-budak IPT, budak kolej, duduk pejabat, sewa rumah ramai-ramai, ni pakai luar pendek. Tak boleh. Ni aurat kita. Kita dengan ayah kita tak boleh pakai luar pendek. Nak? Tengah tu luar dalam. Duduk dengan rumah sewa. Underwear saja, boxer. Malah-malah ada pergi dapur tu, bik, tengok TV luar dalam je, panah kata. Nak? Dia kata lelaki kan, dah haram. Betul, tak haram. Orang yang tak haram lihat, dah tahu dia ni siapa? Ha, dia laki-laki sama laki-laki. Kawan. Kawan, aurat, pusat, siapa kelutu. Neh? Nak balik ayah dalam rumah. Nak, makan luar pendek ayah. Luar dalam je, gimari-gimari, macam undertaker. Berat nanang. Neh? Main bola, dah main bola pakai tight. Ada kan bola dalam, seluar ketat. Kau hitam tu, kau sokang. Seret lu banyak ada. Eh, mahal lah sikit, ada 200. Kau molek. Main bola, lupanya seluar bola dia ada seluar panjang. Faham? Seluar panjang. Boleh main seluar panjang. Dia kata boleh main, boleh. Dah kata undang-undang wajib seluar pendek. Eh, tak wajib to'ah tu. Wajib ta'at undang-undang daripada langit. Kalau dia suruh ta'at, kita pergi ta'at hak dia, canggah dengan perintah Allah, tak jadi orang Islam kita. Pasal Islam tu maknanya kita tunduk pada perintah Allah, tak tunduk pada perintah manusia. Nah, dia nak main nak tenang go, mana lo panjang? Eh, nung, tengok nung. Di Perancis musim sejuk, akan lo panjang? Lo panjang? Pemain Perancis nung. Nampak? Bakal luar panjang, lawan Belgium, lawan Belanda. Belanda akan luar panjang, musim sejuk. Pak pulang main luar panjang. Boleh skor go? Ke kosong-kosong, tak mahu, pak pulang. Kosong-kosong, tak mahu. Boleh skor go? Nak, berapa seorang harga? 20 juta euro. Mau ada 20 juta, main luar pendek. Nah, pak pulang tak skor go, suti. Nah, jadi jangan. Siapa sokang, kita mendedahkan aurat. Betul, Islam tak haram sokang. Haram dedah aurat. Nak berlari memang sunnah Nabi, tapi berlari telanjang sunnah Nabi tau. Itu sunnah Nabi. Soalan seterusnya. Negara kita digemparkan mengenai lebay 200 juta. Adakah ustaz tahu mengenai saya ingin tanya tentang pelaburan lainnya? Jawabnya kita dengar dah lebih 200 juta tapi tak baca lagi artikel tu. Sibuk ngat ni. Sehari dua ni. Faham? Ni kecoh dah ni lebih 200 juta harga. Benda hal lah. Neh. Jadi nanti lah kita ulang semula. Boleh tak? Tak ambil wuduk dengan membasuh tangan kanan dulu kemudian kiri. Diketik kanan balik dan kiri semula. Cukup 3 kali. Atau kena buat basuh tangan kanan dulu hingga 3 kali, lepas tu baru tangan kiri. Boleh. Tak ada masalah. Bahkan kalau kiri dulu, sah wudu. Dah kanan? Kanan sunat lah. Kanan Nabi SAW, yuhibbu tayammum nafi umurihi. Au kama qala. Nabi suka belah kanan dulu, kebanyakan daripada pekerjaan-pekerjaan baginda SAW. Jadi kalau kita boleh, tak boleh nak buat dua-dua sekaligus, macam basuh tangan. Nah, takkan nak basuh dua-dua gitu. Basuh mana? Jadi kena basuh se dulu. Bila kena basuh se dulu, afdal kanan. Jadi kanan dulu 3 kali. Faham? Kemudian kiri pula 3 kali. Tapi soalannya dia kata kanan dulu, lepas tu kiri, kanan kiri, kanan kiri, sah wuduk. Bahkan orang tanya ulama fiqh, dia kiri sama. Maka jawab sah juga wuduk. Neh, cuma sunat kanan dahulu. Nak? Ha. Macam muka tak sunat kanan dulu. Pasal muka kita basuh sekaligus. Jadi ada orang yang basuh sebelah dulu. Ambil kanan. Bodoh. Neh, ha. Jadi benda yang boleh buat sekaligus, sekaligus. Nabi ambil sekaligus basuh gitu. Nak. Ha. Begitu juga di luar daripada wuduk, benda yang kita boleh buat se-se je. Macam makan. Kalau makan 12 hak. Neh, jangan makan 12 gitu. Neh, makan sebelah kanan dulu. Nak. Pakai pia. Apakah pia tak sunat kanan dulu? Pasal dia masuk sekaligus. Faham? Ha, macam pakai helmet ke? Helmet dia pergi masuk kanan dulu ambil sunat.
Gayung ah, rebuk. Kepik di telinga dia. Faham? Ha. Jadi benda-benda remeh-temeh ni jaga. Benda yang kita mudah buat kadang-kadang dah lewat kok kirilah, bukan dosa pun. Neh. Ha, macam nak masuk kereta. Motor lain naik kanan dulu, sunat kaki kanan dulu lah kau atas motor, dah masuklah kereta. Penumpang tak apa kanan dulu, dah kalau dia hebat. Dia hebat, buka pintu. Olor aku kanan dulu. Lepas tu, pak pegang kau kosing gitu. Neh. Ha. Apa pula? Soalan seterusnya. Dalam keadaan sesak, seorang hamba Allah mesti semayang, hormat waktu. Dia ada wuduk tapi seluar dan baju ada najis. Adakah dia kena semayang qadha balik? Semayang sunat boleh dilakukan dalam kereta. Macam mana jika tayar kereta itu ada najis? Ha, baik. Dalam keadaan sesak dan kita ni kalau nak balik di rumah, habis waktu maghrib. Nah, macam tadi jeng. Ha. Jeng ni learning 2-3 hari. Budak orang balik sekolah, balik cuti sekolah tu satu hak. Ni kajian bodoh ni nak buat main nak pula. Pesta Thai tu tak ada berapa orang orang Thai. Pok tuyu dia orang Thai. Orang Thailand Buddha ni tak ada Terengganu ni. Faham tak? Jadi dihidupkan pesta Thai tu. Buat mari dengan awek siang, dengan macam-macam, dengan nora, dengan apa, dengan barang-barang siang. Nak. Ha, pasal nak suruh orang mari main galak. Nak. Ha. Jadi jeng atas batu buruk. Tutup jalan, orang boleh lalu, tak boleh lalu. Pagi orang nak pergi kerja, tak boleh, sekat. Nak? Ha. Buang musing. Padang Syah Bandar, pampek. Tokek, Cina. Kalau tukar pusing meseng, keling. Tang ke meseng. Kalau tukar naik, Melayu haprak. Buang musing ni untuk budak-budak main. Faham? Ha. Betul kan? Ha? Bapak tua naik. Bulu. Semalam dengan kapal, terpaksa panggil pulih. Kerana budak-budak cek, tak boleh naik. Kalau tua kereta belaka naik. Orang ngajar tak pergi, buang musing kena bayar, 6 riyal, 6 kali pusing, capur nak mutah, tunggu juga, bodoh-bodoh ke diri. Dia budak-budak main ya, orang tua pergi tengah surat, nak? Ha. Rumah hatu, ada. Nabi suruh minta jauh hatu, kita buat rumah hatu. Pergi masuk dalam ziarah, pak saudara hatu. Nah, hantu kata, rakyat hak lapar hiburan, hak jadi dahagakan ilmu agama, lapar hiburan. Nyewi makanan hak hiburan. Ya hak anggur kerajaan ni. Ni kita pesan ni. Menteri-menteri hak ada atas muka bumi sekarang ni bertaubat kepada Allah. Nah, kerana Allah akan tanya seorang-seorang, apa yang mugi larakan masyarakat? Yang mugi buat benda-benda semakin budak-budak ni jadi lalik rumah, jadi berzina, jadi mengaterawa ni, mu kena jawab di akhirat. Tak kira mu siapa, menteri, perdana menteri, tak ada peduli. Faham? Ha, bukan kita marah ni, aku nak ambil jawatan menteri. Nak? Ha, tapi kau kan beri peringatan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Aku tak takut kamu. Nah, kerana beri peringatan. Ha. Jeng habis orang. No, orang muda, pampai. Orang muda keluluk, pampai. Ada nyanyi, no. Faham? Boleh-boleh ada 3 minggu lah. Tak turun pergi buang musim. Tak bagian ulu ni, tak turun. Bagi orang darat pocang. Ha, dari rumah anak dara darat pocang. Nah, main buah musim. Hak Syah Bandar ni, daripada ulu kuih, kalau berang, turun. Nampak molek-molek ada turun. Nah, tak turun, malam ni turun. Nah, ha. Naik buah musim. Allah habis gitu. Nah, ha. Rakyat lapor hiburan, kerajaan pun wih hiburan. Sama-sama babah habis. Hak tukang panggil suruh lara, ha tu kena. Nabi kata adalu ala syari kafailihi. Yang tukang panggil, tukang tunjuk, tukang anjur benda yang lara, maka dia dapat sahang sama macam buat. Nak. Ha. Orang ajak selawat tak ambuh, ajak zikir tak ambuh, ajak tarekat tak ambuh, nak buang musim. Nak. Ha. Jadi bila kita semayang, nak habis waktu dah, kalau kita tunggu balik rumah habis maghrib, maka dalam kitab fiqh kata wajib semayang. Semayang ni tengok dulu, hormat waktu ni kalau kita semayang tak cukup syarat. Contohnya tak ada wuduk, maka kita wajib kena semayang juga, dipanggil semayang tu hormat waktu. Supaya habis waktu maghrib dalam keadaan kita menunaikan solat walaupun kena qadha balik di rumah sekarang.
Atau pakaian ada najis. Kalau kita buang seluar tu lanjang, tak usah sembahyang. Maka sembahyang kita hormat waktu, wajib kena qada. Kalau kita sembahyang dalam jeng, lekat atasnya matang sultan mamu, tak gerak kereta, kita pun sembahyang, ada wuduk, ngadap kiblat molek, sembahyang fardu. Nah, hak tu bukan hormat waktu, tu sembahyang fardu biasa. Balik di rumah, tak payah qada. Dah tu duduk, sah, pasal tak mampu berdiri. Bukan kereta kita boleh, dirilah kereta. Nah, ha. Soalan seterusnya. Sembahyang sunat boleh dilakukan dalam kereta. Macam mana jika tayar kereta ada najis? Jawabnya, dengan bukan sembahyang sunat boleh buat dalam kereta. Semua sembahyang boleh buat dalam kereta. Faham? Sembahyang fardu boleh. Kita sembahyang fardu. Nak, nak sembahyang subuh. Bah, nak pergi Kuala Lumpur. Kursus JKK. Nah, nak pergi Kuala Lumpur. Sapa di teman likarok, likarok. Nak, waktu subuh. Suruh dia bah berhenti, dia bah dok berhenti. Nampak? Dia bah pusing tengok, pak lain atas lain. Bukan tiga, tiga perkijar, pak. Faham? Yende bunyi. Faham tak? Kapur tu, dia nak berhenti. Kau mana natang Hindu? Melayu pun ada nak berhenti. Maka kita semayang subuh dalam bah wajib. Dok semayang berdosa. Jadi ramai orang salah faham. Semayang sunat dalam kereta ni hanya semayang sunat. Dok semayang dalam kenderaan juga semayang fardu. Dan yang kata kalau boleh turun, wajib kena turun. Dah boleh turun, nak bah tak putih yang. Nak terjun lah kaung, karok. Dah semayang dalam bah. Dah sempurna belaka, dah wajib qada. Walaupun semayang duduk. Nak berdiri, takut apa? Semayang duduk. Nak, anggar kat mana kiblat? Kiblat gini sikit. Allahu Akbar, semayang subuh. Faham? Dalam masalah faham, dia kata semayang dah. Hanya dalam sunat boleh dalam kenderaan. Dah. Semayang fardu boleh jika kenderaan tak boleh nak berhenti. Kalau kereta kita, kita boleh stop kereta. Tak sah semayang fardu dalam kereta. Kerana kereta kita. Ada pun naik bah, bukan kita pegang sendiri. Hindu bawa. Faham? Ha. Yang benarnya semayang sunat dalam kenderaan tak wajib ngadap kiblat. Hak tu, hak tu. Ne? Ha. Baik. Saya balik dari Mekah. Lepas tu saya cium isteri saya depan orang ramai. Apa hukum cium ini? Ada beberapa jenis cium, Ustaz. Dia tanya bab cium. Balik Mekah, bini dia pun tunggulah di sana. Airport lah. Nak? Airport lah, elit ni airport. Ingat ladang ni. Nah. Jadi bila balik tu dia pun cium bini dia depan khalayak ramai. Jawabnya, nak tahu dulu cium kat mana? Cium tangan. Cium tangan boleh. Tak ada masalah. Neh. Neh. Ada pun cium siapa cium mulut, cium pipi je apa benda ni. Syukutul muru'ah. Syukutul muru'ah. Mana menggugurkan maruah. Nampak? Jangan bercium di khalayak ramah gitu. Neh. Betul dah bini mu. Nak. Kita kena jaga kak benda lagu ni. Neh. Cium tangan sudah. Ha? Nak cium lebih balik rumah. Faham? Dan yang Rasulullah cium pipi bukan depan orang ramai. Orang ternampak Nabi cium pipi isterinya. Faham? Waktu kita jalan gitu kau tak boleh berpeluk dengan bini kita. Dah bini kita kan tahu dah bini mu. Babung dak imak kat rambak. Faham? Tak boleh. Faham? Piping tangan saja. Ni berpeluk-peluk tokoh-tokoh macam belakah. Orang tegur dia tak apa, ini aku nak aku ah. Tak boleh kau pandai gitu. Nampak? Dia ada adab-adab di luar rumah. Ada adab depan orang ramah. Ada adab belakang orang. Nak? Depan anak tak boleh dah. Soalan terakhir. Bila selesai majlis akad nikah, boleh tak suami cium isteri? Cium lagi. Di hadapan tetamu yang termasuk tetamu yang bukan mahram. Rapat tu you ni berhati tium. Ni banyak berlaku lepas nikah. Tium. Jawabnya jangan buat gitu. Batal ismayang ni dalam bilik sekarang. Faham tak? Batal ismayang. Baiklah, kita ambil lah hak tahun 70-an kita cek-cek itu kita dia tengok kau. Iaitu pengantin laki-laki dia olah tangan, isteri dia cium. Tu jomel kau. Neh, bini cium tangan. Ni cium pipi, dia jakit cium pipi. Ya aku cium dahi. Yang cium dahi ada tak? Nak, boleh 5 tahun lagi ramai terus depan tu imam. Jadi macam nikahnya pengantin-pengantin di gereja. Di gereja kan dia tiung lepas nikah. Faham? Jadi main tiung-tiung gini bukan budaya Islam.
Faham tak? Walaupun hukmu halal dah, dia masih lagi dia ada dalam kawalan. Nak? Ha, di barang kawalan. Walaupun benda tu hak kita dari buat ikut pandang. Nak? Ha, kadang-kadang jadi rosak. Dia kata mu dak tukar selendang motor mu. Pandaku untuk aku. Nampak? Ha, dia pun dak tukar selendang 9 tahun. Dan boleh letak lepung terbang motor. Tengok atas-atas motor. Ha tak? Ha, doremi tu. Nah, jadi walaupun barang kita dia kena ikut peraturan. Jadi jangan kita terikut-ikut. Banyak pengating le ni makin ikut. Siapa idola dia? No, dalam majalah-majalah nikah buat benda ni. Benda baru orang pun buat. Hebat sangat buat benda baru. Dulu orang tak buat, dia ni buat. Dulu tangan indah ni pengating, ingat di jari hujung. Lening ni tangan pengating. Macam Undertaker dengan. Faham tak? Makin ditiru, makin ambil hak Hindu, ambil hak ni, ambil hak ni. Jadi tengok orang putih tiung, arti-arti kita yang tak ada didikan agama, dia tiung entek. Kita tak buat nak-nak tiung lebih-lebih dah, buat agak sikit. Pasal ambil bagian kelas jugalah, bagian tiru arti. Batu kita baca kitab hadis, maka apa benda akhlak kita, kehidupan kita, cara hadis. Ha? Tapi kalau kitab kita, URTB, fashion, majalah-majalah, maka itulah hak jadinya. Neh, bertiung. Lini pula ada pra-wedding pula. Ha, ni ngarup lagi. Pra-wedding ni bukan nikah sungguh. Macam nikah sungguh dah siap dengan duduk, dengan berani, dengan pimpin tangan, dengan gambar, geluli batin. Nampak? Habis jadi manusia ni memang lara sungguh. Waktu ada satu profesor dia kata, orang Melayu ni dia macam negro. Jenis macam negro dia berhari galak. Nampak? Negro, dia tengok negro. Dia punya perhiasan tubuh. Lebih darah putih. Oh tidak, kan cincin patang-patang. Negro, baik cara gila negro. Ha, ni dia macam ke keling temu gandum. Nah, ha, Melayu kita juga. Hebor ramai apa semua. Kalau jenis nak nikah, tengok le ni, pra wedding. Tak nikah sungguh, bukan sanding sungguh, tapi pra dia bagi. Tunang le ni sanding dah. Mana komplek, komplek, komplek. Jadi kita buang balik, bermula dengan sunnah balik. Nak biarlah low profile. Ha, tak? Sederhana sudah. Nah, yang penting kehidupan kita selepas daripada pernikahan. Biar kita jadi sebagai idola, contoh bagi orang bukan Islam atau umat yang lara, pembawakan kita cara Islam. Ni nikah cara Islam. Jangan tiung, jangan peluk gitu. Panggil juru gambar pula ni, ambil gambar pengating pula, geluli batin atas katil. Pengating puan derak atas katil, lelaki jigit atas belakang. Pengating lelaki duduk atas gambar, puan naik atas mesinnya. Faham? Jadi macam-macam gaya. Tak puas dalam rumah, pukul luar rumah, bawah pokok jambu. Hak puan nusuk pula celah pokok jambu, hak lelaki jerbah kat atas pokok. Nak lebih pelik pada orang. Hak baru ni nikah dalam air, nyelam apa semua. Ni bodoh belaka. Nah, ini bukan dah kehendak daripada agama. Hak main tepi patah pula, puan pakai je gaun. Lepas tu terjun dalam air. Basuh habis baju, nampak habis dalam transparent. Ambil gambar. Hebat sangat. Bubuh dalam Facebook, bubuh dalam majalah. Nak gambar dia lebih pada pengantin lain. Kenapa? Kerana syaitan kata, bukan sama boh. Satu orang hidup, hanya sekali. Bahang gila. Jangan ikut sangat ustaz tu. Bahang. Kenapa? Lepas tu orang dengar, mok kelek kita, ayah janggut kat dada pun, boleh-boleh ada anak sanding. Hebat-hebat sungguh. Nak kupang-kupang, kupang-kupang, macam-macam hal. Seolah-olah, dia tu bukan orang dengar juga. Jadi bila kita orang dengar, kita siap pakai piyah, kita jenis ngaji kita, jenis ada janggut, jenis nak ke Islam, beri contoh pada pok-pok lara ni, biar budaya Islam yang sebenar menarik dilihat. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'na ima alam tanah wa alimna bima yang fauna. Rabbana zina alma rabbana atina fi dunia sana fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.